Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Said Channel. Saya nak share satu video yang telah saya rakam di Pangkalan Balang dekat Demak Laut, Demak Laut Kuching. Ini adalah pangkalan yang menghubungkan, yang digunakan setiap hari oleh penduduk di seberang, penduduk yang tinggal di seberang, iaitu Kampung Sembilang, Kampung Beradik, Tanjung Bang dan Tiang Api. Jadi tujuan saya share ini sebenarnya untuk kita mengimbau kenangan laut saja yang mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang nanti mereka tidak akan menggunakan jalan ini lagi kerana kemudahan jalan darat. Berbeza dengan di kampung di sekitar di sebelah tanah ini iaitu Kampung Mertebas, Gobil, Senari, Sejingkat. Kalau sekitar tahun 1987, mereka masih menggunakan jalan ini iaitu sungai. Dan sekarang mulai 1988 ke atas tidak ada lagi menggunakan jalan air. Maksud saya jalan air. Kalau dulu inilah jalan yang digunakan oleh penduduk Muara Tebas, Gobel, Senari dan Sejingkat untuk pergi ke Pending. Tetapi bagi penduduk di seberang sana mereka masih lagi menggunakan jalan air ini untuk keperluan seharian. Hari ini September tahun 2021, September tahun 2021. Mungkin 10 tahun akan datang seperti yang saya katakan tadi, karena kita tahu di sebelah sana, di hadapan sana sudah dibina, sudah mula dibina jambatan merentangi Sungai Sarawak ini. Mungkin mereka mendapat tempias daripada kemajuan itu nanti. Jadi rakan-rakan semua, video ini tidak panjang, cuma sekitar 5 minit ke 6 minit saja. Jadi sengaja saya nak sharekan. Ini adalah kawasan di seberang. Di seberang kampung, tanah di tanah seberang, iaitu Kampung Sembilang, Kampung Beradik, Tiang Api dan Tanjung Bang tadi. Mereka akan menaiki motosikal. Inilah kehidupan mereka seharian dengan kadar tambang RM3 untuk penduduk yang menggunakan motosikal dan RM2 bagi yang tidak ada membawa motosikal. Inilah bentuknya kehidupan mereka setiap hari. Kita dapat membayangkan jika hari hujan, dan kita juga dapat membayangkan anak-anak yang turun ke sekolah. Majoriti mereka yang bersekolah di sini tinggal di asrama. Nasib baik tinggal di asrama. Weekend, hujung minggu mereka dapat balik. Di dalam sana, di kampung ini, Kampung Beradik, Kampung Sembilang, Tiang Api, Tanjung Bang tadi ada sebuah sekolah rendah. Jadi anak-anak yang muda-muda mempunyai sekolah rendah dapat bersekolah di situ. Inilah keadaan motosikal. Mungkin mereka di seberang sana, mereka menaiki van ataupun boleh berkongsi kenderaan untuk pergi bekerja. Tapi apabila balik di sini, mereka perlu naik motosikal untuk ke kampung masing-masing. Jaraknya dari kampung ini sekitar 15 menit, 10 menit ke 15 menit. Saya pernah juga naiki. Jadi hari ini saya cuma nak gambarkan suasana di seberang ini dan di seberang sana untuk saya kongsikan kepada anda semua. Mungkin sebelum ini tidak pernah pergi ke sini, dan mungkin juga untuk suatu masa nanti ada kalangan penjawat awam ataupun guru ataupun klinik pelayan kesihatan yang ingin ke sini, sekurang-kurangnya video ini dapat menjadi rujukan pertama mereka. Oh, beginilah keadaan di Pangkalan Balang Senari sebelum adanya jambatan nanti. Inilah Sungai Sarawak. Begitu besarnya. Yang kita nampak di depan sana adalah menuju ke Kuching, menuju ke Pending. Kalau itu yang saya katakan tadi, itu adalah Senari, pelabuhan Senari. Yang kita nampak adalah pelabuhan Senari. Inilah jalan utama dahulu. Jalan kapal-kapal pun menggunakan jalan ini. Kalau penduduk Muara Tebas, Gobel, Senari nak pergi ke Pending, inilah jalan utama mereka untuk ke stesen mereka di Pending. Sekarang tak ada lagi, dah ada jalan darat. Mereka menggunakan kenderaan masing-masing. Inilah perahu tadi. Ini salah seorang penduduk yang akan ke pusat bandar. Penghulu Poji, kalau tak silap saya. Saya kenal dengan dia. Yang pakai topi Haji Penghulu. Penghulu Haji Pozi. Ya, kawan kepada ayah saya. Inilah suasananya. Okey, kawan-kawan, video ini tidak panjang, hanya sekitar 5 minit. Terima kasih kerana stay tune bersama Ardi Said Channel. InsyaAllah ada masa kita akan view tempat lain pula. Jadi setakat ini saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Okey, stay tune sampai video ini habis. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.